Okey bang, saya beli semua ni. Okey. Semua ni. Okey. Lepas tu abang bagi siapa? Boleh bang. Boleh bang, abang kira untuk saya bang. Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam video vlog versi Ramadan. Okey guys, hari ini kita daripada Shah Alam, kita nak bergerak ke Putrajaya, Bazar Ramadan Putrajaya. Perjalanan kita nak ke Putrajaya waktu 5:30 petang ni, waktu orang balik kerja ni, memang jam guys. Tapi kita nak try berbuka di Putrajaya sebab kita setiap hari guys untuk bulan Ramadan ni, kita akan pergi ke setiap bazar Ramadan yang berbeza. Kita kalau kata dah pergi ke Bazar Ramadan Putrajaya hari ni, sampai ke hujung bulan kita tak akan pergi lagi ke Bazar Putrajaya. Okey. Perjalanan daripada Shah Alam tempat kami nak pergi ke Putrajaya saya mengambil masa lebih kurang 1 jam. Okey. Inilah dia guys, jalannya dah jam, dah start jam. Jom kita pergi ke Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go guys. Ayi. 3 hours later. Oh, lawa guys. Kita dah hampir dengan lokasi. Kalau korang tengok, ini adalah antara salah satu jambatan di Putrajaya. Putrajaya! Putrajaya! Berapa minit lagi? Encik Gendas? 10 minit lagi kita sampai. 10 minit lagi kita nak sampai. So kita dah boleh siap. Kita pakai tanjak, kita pakai apa yang patut. Kemudian kita nak buat misi. Misi hari ini guys, kita untuk cuba. Tunggulah seterusnya. Janganlah terlalu beritahu sekarang kan. Okay guys, inilah dia Bazar Ramadan di atas sana. Bazar Ramadan dekat sana. So parking kalau korang tengok dari belakang sampai ke depan ni penuh. So kita nak naik ke atas sana, tapi sebelum kita boleh naik ke atas sana, kita kena cari parking dulu guys. Tengok tu ramai ni. A few moments later. Aduh. Hai bang. Pergi bazar bang? Ha? Pergi bazar juga. Alhamdulillah. Puasa hari ni? Puasa. Puasa eh? Okey. Buat konten ni bang. Buat konten lah bang. Dari mana bang? Daripada Bangi. Bangi. Saya jauh bang, dari Shah Alam bang. Oh. Datang sini pasal mata nak jumpa abang kan. Dah pernah pergi bazar sini? Ni kali pertama lah. Kali pertama. Tahun-tahun sebelum? Tahun-tahun sebelum dekat Bangi je. Kenapa abang datang bazar sini bang? Sebab adakah sebab Chef Amar? Nampak macam hype kan kat sini. Nampak macam hype kan? Okey, baik. Semoga dapat makanan yang baik-baik bang. Terima kasih. Yang penting masih puasa eh? Yes. Masih puasa alhamdulillah. Perut dah kencang. Perut bukti puasa lah tu. Bukti puasa. Siapa boleh cakap macam tu bang? Okey bang, baik-baik bang. Terima kasih. Alright, sama. Okey guys, kita jumpa bukti orang berpuasa lagi. Abang masa berapa bang? Bang, siapa nama? Hakim. Hakim, Hakim puasa bang eh. Alright, terima kasih bang. Silakan bang. Okay, so brother Hakim ni dia puasa. Katanya lah, kita tak tahu kan. Itu antara dia dengan Tuhan. Okay, kita dah sampai ke Bazar Ramadan Putrajaya guys. Beramai. Okay guys. Okay, so sekarang ni kita dekat Bazar Ramadan Putrajaya. Kita nak buat challenge. Dengan RM20, kita 4 orang boleh makan apa? RM20 ke RM10? Kanat? RM10 lah. So dengan RM10, kita boleh makan untuk 4 orang? RM1.50. So dengan RM10, kita nak dapat apa untuk 4 orang makan? Okay, jom. A few moments later. Ni apa? Jumlah orang yang masuk ke? Hari tadi dapat RM1 lah. Betul. Banyak ada perkataan rahmah, tapi yelah, kita nak tengok rahmah tu. Adakah tahap rahmah tu kita boleh dengan RM20 untuk makan seramai 4 orang? Dah jumpa benda murah. Apa dia? Cikodok, RM15. 15 biji RM3. Mana? Serius? Okay. Jom. 15 biji RM3 eh? Okey, jom. Pembelian kita yang pertama. Saya nak beli ni kak. Kuih peneram ah, kuih peneram. Nak 15 biji. So kita ada RM10 untuk makan 4 orang. RM3 kita dah beli. Tinggal RM7. So kita tinggal lagi RM7. So tempat pertama kita beli dekat kedai ni sebab dia ada jual peneram 15 biji RM3. Kami ada RM10 dekat untuk belanja hari ni untuk makan 4 orang. Okey, dah beli dah. Dah dapat. Alright, terima kasih. So kita ada lagi RM7. Kita ada lagi RM7. Apa yang awak kira? Kalau kita beli tadi ada air RM3. Air RM3. So kita minta abang boleh tak nak cawan kosong satu. Okey. So beli abang balik. So masing-masing kenyang. Masing-masing dapat air. Tapi kita baru satu lorong kan nak. Awak kena ingat kita ada banyak lagi lorong yang kita belum pusing. Kita ada lagi RM7 kan nak. Kita ada lagi RM7. Yes. Sedulur dong. Okay,
bang. Hai bang, sihat bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa juga. Okey. 30. Ah, bang tanya bang molek. Oh, tanya bang molek bang. Baik bang. Kena air lagi molek bang. Abang, macam kena. Macam kena. Abang. Hey, saya pusing lu bang, saya pusing lu bang. Gentle lah bang. Gentle. Alhamdulillah. Saya tengah buat misi ni bang. Mantap bang, mantap bang. Ni ada air je. Alhamdulillah. Berapa bang? Serius bang? Free. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Mana kedai bang ni? Air balang tiga beradik bang. Tiga beradik. Air balang tiga. Siapa? Satu. Adik sulung. Tiga. Okey, tiga bang. Terima kasih bang. Baik bang, terima kasih bang. Baik. Jalak. Kita tak payah fikir besar air dah. Air kita dapat. Air kita dapat. So, RM7 kita selamat. Kita baru belanja RM3 untuk meneram. Ingat kan nak beli air tapi dapat air free. Dua. So kita jimat guys. So kita ada lagi RM7. RM7 lagi. Terima kasih kepada air balang 3 beradik. Okay guys. So kita ada lagi RM7 untuk habiskan. Kita jumpa satu kedai roti john tapi kita nak minta jasa baik dia abang. Roti john abang biasa RM8 tu. Okay. Saya datang hari ni, saya ada misi dengan RM10 apa saya boleh makan. Dan saya ada baki lagi RM7 saja bang. Adakah boleh bang yang RM8 ni saya minta dengan harga RM7? Saya kena minta izin dulu. Boleh. Okey, kalau boleh bagi saya satu bang. So guys, kita berjaya selesaikan misi kita dengan RM10 apa kita boleh makan untuk 4 orang. 4 orang abang RM10 ni. 4 orang. Tu kita tinggal lagi RM7. Kita makan. Ingat ni ah, brother ni punya roti john. Roti john beans. Roti john beans. Apa maksud roti john beans bang? Ah. Awak makan dulu, awak buka dulu. Tapi tengah puasa. Tak, nanti masa buka, awak buka. Okey. Then awak rasa siapa nampak apa. Berapa dia banyak ni bang? Tak apa. 4 orang kan? Ha. Tapi saya nak beli satu je. Tak apa, saya sedekah. Nice. Wah. Sedekah. Don't worry. Guys, harga asal dia RM8. Saya minta diskaun RM1 saja sebab kita tinggal RM7 untuk bajet kita hari ni. Dia bagi sampai 3. Maksudnya kan? Untuk 4 orang kan. Okey, kita berjaya bang. Murah rezeki sangat bang. Terima kasih bang. Okey. Ini ambil eh. Ah, yang ni ambil. Yang ni sebab okay, memang ada dalam bajet saya. Okey. Terima kasih bang. Murah rezeki bang. Terima kasih. Guys, saya tak minta lebih eh. Saya minta diskaun RM1 je. Abang ni bagi lebih. Kau jangan kacau aku eh. Kau orang suka tengok. Tengok ni. Tengok guys, kita promote sikit. Abang ni pernah masuk ke semua. Kenapa ada Kraina Roti John hiasan kacang panjang? So, faham aku guys, dalam roti john ni abang brother ni dia letak kacang panjang. So kalau sebagai topping saja. Sebagai topping. So korang boleh datang ke Bazar Putrajaya cari brother ni. Kedai dia warna biru. Dia je roti john warna biru aku rasa. Okey bang, terima kasih bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Kan lagi. Baik. Terima kasih bang. Okey. Sekarang ni kita cari tempat nak buka puasa dulu, kita cari dekat tempat kita kereta kita parking tu ada macam tasik besar tau. Kita lepas situ lah, jom. Jom. Oh, ini brother tadi ni yang bawa satu tadi. Mana kereta tolak dia? Troli kat lori. Oh, okey. Bang, jual apa bang? Tak apa, mana ni. Ah, ni bang. Ya, tolong bang. Ini tadi bang. Macam-macam tadi bang. Abang boleh tengok sini bang. Semua harga dia bang. Ramah bang. Pastikan ramah eh. Kalau tak ada ramah, abang jangan cari. TikTok lah. Nanti TikTok lah. Abang pusing satu. Satu ni abang jumpa RM2 satu dia bang. Kat sini lah RM2 abang dah bang. Tinggal yang ni saja bang eh? Haa, habis dah bang. Okey bang, saya beli semua ni. Okey. Semua ni. Okey. Lepas tu abang bagi ni siapa? Boleh bang. Abang kira untuk saya bang. Okey, insyaAllah. Sekarang juga. Haa, sekarang kan abang kira. Sekarang abang kira. Okey, sekarang kan abang kira. 3 hours later. 4 dan 5 dan 6 dan 2 dan 8 dan 9 20 dan 1 okay. 20 dan 3 24 25 okey. Ha, 75 hak 2 75 okay. Yang ni harga 75. Yang ni berapa ringgit? RM4. Berapa bang semua? RM4 72 berapa bang? 72 ada 144. Ha. 144 sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ha. 44 ah. 44 campur dengan 44 188 bang tender. 188. Ha. Okey, pegang. Bang, ambil buku dia. Dia kata kalau datang rezeki sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bayar pakai ni bang eh. Pakai nak. Ambil je. Ambil je. Ambil je. Saya pakai QR bang ya. Boleh. 188. Continue. Scan. Pay now. Baru RM2. Successful bang. Pakai bang. Terima kasih bang. Terima kasih bang.
Sama buka bang. Saya nak sikit. Abang dah plastik kan? Abang pilih lah. Korang nak yang mana? Korang nak yang mana? Ni bagi akak dia dulu aja. Ah, akak dia dulu. Nak ambil nak. Ambil. Ha, nah. Abang. Okay. Okay. Ambil lah, ambil lah. Nah. Alright. Okay, ambil bang. Kita. Aduh, Raifah. Mana? Laci mana sana? Siapa nak ambil plastik? Jangan ambil bokeh sudah. Lain tak apa, bokeh jangan ambil. Dengan ni, mangga. Ha. Okay. So, selesai. Kena pilih kan? Okay, bang. Okay, bang. Selamat berbuka puasa, bang. Semoga berjaya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ah, kak, singgah bang. Singgah bang, free bang. Dia jual balik ni bang. Dia jual balik dia dosa. A few moments later. Selamat berbuka guys. Selamat berbuka. Ini pot kita berbuka. Sudah. Allah malah kesuntuh lebih ke aman kuala sikap tertulis yang berkata yang berkata Allah malah berkata yang 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 berkata. Roti John ni kan abang ni bagi 3. So aku tak tahu apa maksud dia. AL DC ke daging cincang. DCX daging cincang special. So kita tak ada cincang special. Dengan RM10 apa kita dapat kat bazar Pusat Jaya, kita dapat 3 roti John, 2 air, 3 penderam. Ini semua RM10 guys. So misi kita kali ni berjaya guys. Tapi sebelum tu kita nak buka dulu, nak review sikit dulu. Apa ada dalam ni yang sampai dia kata special sangat. Okay, sebab ada kacang panjang katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita cuba buka tengok. Alah, yang ni tak ada kacang panjang. Adalah. Ni apa ni? Kan tu sayur. Tu sayur. Aku tak jumpa kacang panjang dia. Tapi ada kot. Mungkin rasa kot. Mungkin yang dua lagi tu ada kot. Tapi rezeki orang lain lah kot. Hmm? Kacang panggang. Bukan kacang panjang. Kan. Oh. Ada? Ada. Hmm. So lagi dua ni kita tak payah makan. Kan? Betul. Bagi orang lah. Kita bagi orang. Dah tak? Aku tukar dengan kau sebelum kau tak makan. Ni. Kau bagi je siapa kau nak bagi. Cakap tu. Roti John. Roti John. Kita tengok semua. Kita orang pun dapat free. Rasa tu. Tapi nak tengok lagi. Alright. Selamat berbuka bang. Harap-harap berbuka betul puasa bang. Alright bang, assalamualaikum. Okay, jom. Sambung makan guys. So, kita jumpa dalam video esok guys. Assalamualaikum.